Saudara, himne yang berjudul Christ Be Our Light ini ditulis oleh seorang komposer asal Inggris bernama Bernadette Farrell. Judul dari himne ini didasari oleh sebuah ayat, yaitu Yesaya pasal 9 ayatnya yang kedua. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Jika kita meneruskan untuk membaca Yesaya pasal 9 ini, setidaknya sampai ayat 7, maka kita tentu memahami bahwa bagian ini merupakan nubuat akan lahirnya Kristus. Saudara, kemarin kita baru saja merayakan Natal. Meskipun dengan suasana yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, pesan Natal tetaplah sama, yaitu Allah yang menyertai kita dan Ia yang hadir sebagai Sang Raja Damai dalam diri Yesus. Di ayat 7 dikatakan, damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Saudara, kata damai bukan berarti bahwa hidup kita tidak ada pergumulan. Tapi kedamaian identik dengan rekonsiliasi, keadilan, sukacita, dan kasih bagi semua orang tanpa terkecuali. Itulah mengapa dalam kisah Natal di Perjanjian Baru, Kristus justru pertama-tama datang dan menyapa mereka yang berada di tepian. Bagi para gembala yang di masa itu tersingkirkan, baik dari aspek sosial, begitu juga spiritual. Bagi para majus dari timur, yang pada saat itu dipandang sebagai kafir oleh orang-orang Yahudi, meskipun sebetulnya mereka sangatlah berpendidikan. Namun, kepada merekalah Kristus hadir untuk membawa mereka yang berada di tepian, mereka yang tersingkirkan, terpinggirkan, menuju kepada pusat kehidupan, yaitu hidup di dalam damai dan penyertaan Kristus. Oleh karena itu, Kristus juga ingin agar damai, sukacita, dan pengharapan dapat dirasakan juga oleh kita maupun juga sesama kita. Lagu Christ Be Our Light tadi mengingatkan kita pada sebuah fakta, bahwa ada banyak orang yang masih menantikan kedamaian dan pengharapan. Dan sebagai para pengikut Kristus, disinilah kita dipanggil untuk menjadi persekutuan yang misional. Menyatakan terang Kristus bagi sesama dengan terus menyuarakan kebenaran, menyatakan kasih, bahkan bersedia memberikan diri bagi sesama. Sebab ketika Kristus menjadi sang terang, maka disitulah ada pengharapan, kedamaian, dan juga kasih. Saudara, biarlah kelahiran Kristus tak hanya sekedar menjadi cerita belaka, namun kehadirannya sungguh-sungguh memampukan kita untuk hidup berpengharapan, merasakan damai sejahtera Allah, maupun juga menggerakkan kita untuk menjadi terang bagi sesama. Saudara, selamat hari Natal. Tuhan memberkati kita. Amin.